Mak, insyaAllah lagi 2 jam macam tu, Amir sampailah. Amboi, happynya dia hari ni. Mestilah. Kan abang nak balik. Mak, cantik tak ada susu kereta ni? Mesti abang suka. Assalamualaikum, Makcik. Anak Haji Derih rupanya. Lama juga kita tak jumpa, kan? Kau ni tak ubah macam Haji Derih dulu-dulu. Hah? Minat sangat dengan kereta orang putih ni. Yalah, saya gerak dulu, eh. Yalah. Mak. Ya. Amir ingat nak ke masjid malam ni. Dah lama tak tarawih kat sana. Abang, adik nak ikut boleh tak? Adik ni manjang nak ikut abang. Macam abang kamu masa dulu-dulu tau. Ha, Amir, mak rasa kan malam ni mak nak solat kat rumah je lah. Mak rasa penat sikit hari ni. Tak apalah kalau macam tu. Kita solat jemaah sekali, eh. Amir panggil adik jap. Okey, baiklah, eh. Adik, tak jadilah pergi masjid malam ni. Kita tarawih kat rumah aje. Alah. Mak Amir pergi pasar dulu, eh. Okey, baik-baik, ya. Adik, adik terkejar-kejar ni nak pergi mana ni? Yelah, semalam adik dengar mak suruh abang pergi pasar. Bang, naik ke boleh tak? Ikutlah, masuk. Okey, baik-baik, ya, dua-dua orang. Balik cepat tau. Okey, mak. Amir, kejap. Amir, mak ada benda nak tambah sikit boleh? Mak ikutlah sekali. Tak apalah, banyak benda mak nak buat kat rumah ni, ya. Amir pergilah dengan adik, ya. Baik, ya. Abang, abang pergi sorang je lah boleh tak? Adik ingat nak tolong mak lah. Pula. Tadi adik beria sangat nak ikut. Betul ni? Ikut adik lah. Eh, adik. Awalnya bangun. Yelah, hari ni kan hari raya. Nak sembahyang raya kat masjid lah. Adik nak ikut boleh tak? Tolong ambil tuala, bang. Eh, banyaknya duit dia. Nah, abang tolong sikit. Terima kasih, bang. Abang nak tanya sikit lah. Tanya apa? Kenapa kan? Adik selalu sayang ikut abang. Yelah, kan abang jalan balik. Ha, tengok adik dia happy ni bila abang ada. Boleh ke abang pergi mana-mana? Lagipun, adik dah tak ada abah. Adik ada mak dengan abang je. Nah, dah lah tu. Nak cuba tak? Nak. Amir, kalau kita nak satu benda, kita mesti belajar dengan Jin. Mesti dapat. Baik, Abah. Adik, ready? Okey, jom.